Pemirsa, Presiden Joko Widodo Kamis pagi di kawasan Batu Jajar, Bandung Barat mengukuhkan sekaligus menetapkan ribuan anggota sekaligus pasukan yang terlibat dalam bela negara dengan nama komponen cadangan atau Komcat. Presiden mengingatkan agar Komcat selalu siap dipanggil jika negara dalam keadaan darurat bahkan perang. Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto melakukan manuver menggunakan kendaraan untuk memeriksa ribuan pasukan dalam mengawali acara penetapan sekaligus pengukuhan anggota komponen cadangan atau Komcat. Kegiatan berlangsung di Markas Pusat Pendidikan Latihan Komando Pasukan Khusus Pusdiklat Pasus kawasan Batu Jajar, Bandung Barat. Bertindak sebagai inspektur upacara, Jokowi mengukuhkan sebanyak 3.300 anggota yang terlibat dalam Komcat ini. Mereka mendaftar dan direkrut dari sejumlah komando daerah militer dan satu universitas pertahanan Unhan. Setelah melewati seleksi, sebanyak 3.300 anggota Komcat kemudian dilatih khusus untuk mahir dalam kemampuan militer layaknya TNI di Pusdiklat Pasus dan kemudian ditetapkan oleh Presiden. Dalam amanatnya, Presiden menegaskan, setiap warga negara sifatnya wajib membela keutuhan serta kedaulatan negara. Untuk itu, anggota Komcat harus selalu siap dipanggil jika negara dalam keadaan darurat atau perang sekalipun. Namun demikian, setelah penetapan, ribuan anggota Komcat tersebut kembali ke profesi masing-masing. Tidak setiap hari, tidak setiap saat. Setelah penetapan ini, saudara-saudara kembali ke profesi masing-masing. Anggota komponen cadangan tetap berprofesi seperti biasa. Masa aktif komponen cadangan hanya pada saat mengikuti pelatihan dan pada saat mobilisasi. Tetapi anggota komponen cadangan harus selalu siaga jika dipanggil negara. Hadir dalam penetapan Komcat ini yaitu Panglima TNI Marsekal Hadi Cahyanto, kemudian Kasat Jenderal Andika Pratama, Kapolri Listio Sigit Prabowo. Di hadapan Presiden dan tamu undangan, sejumlah anggota Komcat unjuk kemampuan militer yang tak kalah hebatnya seperti TNI, salah satunya melakukan demonstrasi merangkai senjata dengan mata tertutup. Anggota Komcat pun harus mahir dalam kemampuan menggunakan senjata tradisional untuk menghancurkan lawan secara senyap, kemudian bela diri dan kemampuan lainnya. Komponen cadangan adalah sebuah pasukan cadangan militer yang direkrut dari warga negara yang menggabungkan peran militer dengan karier sipil dengan tujuan membela negara. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.